nightclub di Manchester yang bernama Factory Nightclub. Dari sinilah biasanya para korban dari Reinhard Sinaga sebelum mereka ditarik untuk bermalam di flat yang tidak jauh lokasinya dari nightclub ini. Dan ternyata sangat tidak jauh dari nightclub sebelumnya yang saya kunjungi, yaitu Factory Nightclub di seberang sana. Tepat sekitar 60 meter setelahnya merupakan flat dari Reinhard Sinaga yang bernama Montana House ini. Dapat dilihat dari situasinya memang cukup mencekam dan lumayan daerah yang berbahaya atau yang bisa disebut dengan gay village bagi para masyarakat di Inggris ataupun Manchester. Menurut saya ini lokasi yang sangat strategis untuk pelaku dapat mendapatkan korbannya pada malam hari, karena memang hanya tinggal beberapa meter dari klub itu dan semua orang biasanya pulang melewati jalur